guys, ini alatnya ya. Alatnya, ini alatnya, termasuk ini juga alatnya. Dan ini juga alatnya, guys. Alat biar tidak ini. Dan ini bebeknya. Tapi kalau ini adalah bahannya, guys ya. Bahannya ini dapat minta dari tetangga yang kebetulan lagi nebang pohon. Ini adalah pohon apa namanya, Kara? Rangdu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu pohon rangdu, pohon apa ya? Ini pohon rangdu, tapi ini tua banget ya, karena ini posisinya gede ya. Gede banget ya. Ini sebelahnya aja udah sejengkal lebih tuh ya. Sejengkal lebih sebelah. Dan ini akan saya jadikan apa? Tonton terus video ini ya, guys ya. Mumpung cuacanya mendung, mendukung lah, jadi nggak terlalu panas. Untuk jadi si Alka itu siapa mah? Lain tak nyusul, lain tak kenapa gitu teteh? Si mana gitu? Tadi cina. Oh, si Ciawi. Wah, kasurin kali ya, kalau itu tak kali tuh, Pakuan. Empuk kayak minyak. Oh, kolot ya. Tapi ini sering masih harus seru balik ya. Oh, sering ya? Mm-hmm. Seru banget sering mah. Masih ada tambah bos. Oh. Seru balik ya. Kamu mau kolotnya? Mm-hmm. Oh, iya. Oh, udah batang lagi ya. Lumayan pegel ya, guys. Tapi karena nge-lag tracknya atau ngerjainnya di luar rumah, sehingga ada yang ngasih masukan biar cepet. Enggak pakai pahat begini. Kalau begini katanya buat merapikan. Nih kayak gini katanya. Yes. Woi. Sampai mati ya. Merah ya, woi. Lah copot ya. Kacau ya. Guys, bangkrut kalau coplok. Ya. Terpending dulu, guys. Ya.
ini potong dan harus dibenerin. Akhirnya pakai ini aja lah guys ya. Salah ini juga harus ngebenerin itu mah. Oke guys, saya nantikan ini jadinya seperti apa si belahan pohon ranggu ini, nanti ada di video berikutnya ya, yang pasti ini bisa bermanfaat. Thanks for watching.